ajak untuk para ibu-ibu nih. Biasa kalau ibu-ibu muda yang sudah berkegiatan, habis ngantar anak atau habis mengurus keluarga, men bingung mungkin memulai kegiatannya seperti apa? Karena Brother di sini mengajak untuk ibu-ibu menjadikan yang jadi kreasi. Tapi sebelum itu, Natal di sini akan dibantu sama Ibu Tatiana Vini. Halo Ibu. Nanti Natali akan bincang-bincang sedikit di sini. Jadi kalau yang sudah mendengar suara Natali di Mall Kota Casablanca, silakan aja karena kita masih tetap membuka pendaftaran untuk mengikuti workshop di sini. Ibu-ibu ataupun para anak muda yang pengen punya usaha dengan buat clutch, karena kita di sini ada workshop untuk buat clutch ya. Yes. Jadi kalau misalnya kalian mencoba di sini dan kalian sudah melihat dealer-dealer di sana dan para ibu-ibu cantik saya sebelah kanan dan kiri. Halo, selamat sore. Sudah mau siap mulai untuk workshopnya ya? Tapi sebelum itu, Brother ini adalah salah satu partisipan dari acara kita FEV 01 Asma. Dan juga, Natali pengen meng-highlight sedikit untuk produk dari Brother sendiri. Brother sendiri ini kalau misalnya sudah melihat dari mesin jahit yang lain, mungkin gampang dioperasikan. Terus kalau Natali boleh tahu juga, selama untuk Ibu Tatiana Vidi mencoba dari perangkat dari Brother. Kan kalau ngomongin omset itu masalah pribadinya Ibu Tatiana ya. Tapi Ibu sudah mengajarkan pada ibu-ibu semuanya. Dan aku mau tanya dengan perbedaan. Ibu sudah mencoba dari produk yang lain? Oh, that's okay. Bedanya apa? Selain dari namanya lebih mudah dan keunggulannya beda dari yang sama yang sebelah, gimana? Kalau yang ini halus sekali suaranya. Jadi selain kalau halus, malam juga nggak berisik. Nggak berisik. Ibu bisa langsung bawa-bawa kemana-mana nggak di sini? Oh iya, pasti bisa dijahit di meja makan, mau teras, mau pergi-pergi bawa juga boleh. Bagi-bagi pengalaman sedikit boleh ya, Bu ya? Boleh. Boleh. Ibu pengalaman paling paling sulit ataupun paling sulit dalam pembuatan dari Ibu? Pembuatan apa? Sebenarnya pola ini dipakai untuk hiasan. Iya. Jadi kayak di pinggir baju apa? Karena motifnya udah rame jadi aku hiasan. Oh, jadi kalau misalnya tergantung dari objek utamanya ya. Jadi bahannya dulu, kalau bahannya polos kita bisa langsung dikreasikan oleh dari pola-pola yang dari mesin jahit ini ya. Kita sambil tunggu lagi, Natali akan balik lagi di jalan. Lihat mesin jahit juga baru di sini. Yang paling sulit untuk mengajarkan pemula nih kalau menggunakan dari kita mesin jahit Brother. Sebenarnya nggak ada yang sulit karena semua gampang. Semuanya mudah. Tadi seperti dilihat tadi kan nggak sampai 30 menit pertengahan rata-rata udah selesai. Iya. Tapi kalau misalnya kesan dari event kita bersama Brother nih, Mbak Vini sendiri untuk para 3 tahun dan ini kualitasnya dari Jepa sudah 100 tahun sudah berdiri. Oke, Natali pamit undur dulu. Bersama Brother at your side, selamat malam. Mall Kota Casablanca, sampai ketemu di event selanjutnya.